setengah hari 4 jam 5 jam 400-500 ya, sore malam, wah sehari dapat 1 juta ya. Itu gaji kita kalah dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan santai Ramadan. Ini sudah dapat sepertiga lebih ya. Nah, minggu-minggu jalan-jalan cari angin, biasa nyicil Ramadan, nyicil Lebaran. Ya di jalan itu ya, kalau musim begini itu yang kita temui satu ya, semakin banyak orang minta, entah di lampu merah, entah di tepi jalan, entah di keramaian, ya banyak yang minta. Ya kok saya batin ya, ini jadi orang miskin kok bangga ya, mohon maaf ya, bukan miskin ya, jadi orang pengemis kok bangga, suka minta kok bangga. Walaupun kalau kita beri itu ya, kata Ramadan kadang kita batin ya, ini nggak diberi gimana ya, biasanya kita berilah ya. Terus kok sepertinya jadi kebiasaan, membuat mereka itu malas. Dan mereka itu berdoa pada kita, terima kasih Tuhan sudah diberi, semoga emasnya, bapaknya cepat kaya, tambah kaya, naik haji. Doanya bagus-bagus sebenarnya. Tapi yang saya sayangkan, jangan-jangan mereka tidak berdoa untuk diri sendiri ya, doakan orang lain, lupa untuk diri sendiri. Tapi kita juga terkecoh ya, meskipun mereka penampilannya agak kotor ya, kan macam-macam, ada yang pakai boneka, pakai silver, gendong anak, us macam-macam lah. Tadi sebelum Ramadan dulu saya sempat ngamati ya, wah ini kalau pasti yang dia kan pasti lapar ya, makanannya tuh enak, lebih enak daripada kita. Dan ternyata kalau sore pulang motornya juga bagus. Nah, itu modus ya. Jadi mereka jadi malas karena begitu mudahnya mencari uang, cuma cukup modal ini atau bawa musik ya, treng 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 treng, lagunya belum selesai kita sudah terganggu, lekas beri. Atau saya juga takut ya, kadang mobil motor itu ya diberi sayatan ya. Saya pernah pulang, saya tahu, anak saya tahu, wah itu di belakang tangannya begini, padahal sudah saya beri juga ya, iseng. Nah, kalau satu kali dia minta di lampu lalu lintas ya 2.000 lah, udah bisa sampai 4.000, 5.000 kalau rame gini ya, tiap 2 menit 3 menit, berarti kalau 1 menit berapa? 20 kali dapat 5.000, dapat 100.000 setengah hari, 4 jam, 5 jam 400-500, ya, sore malam, wah sehari dapat 1 juta ya. Itu gaji kita kalah dengan mereka. Maka sebenarnya di waktu Ramadan ya, janganlah menunjukkan kemiskinan ya. Kemiskinan itu mendatangkan kufuran. Nima mereka sebenarnya kufur nikmat juga, menjadi malas ya, dan mengganggu orang lain. Semoga kita diberi kekuatan, keluasan, dan keikhlasan hati. Memang seperti yang saya katakan sebelumnya, ikhlas itu berat ya. Dilan belum tentu kuat. Tapi kita tetap mencoba untuk saling nasihat-menasihati. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.